رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita seluruhnya. Alhamdulillah, kita berada di lokasi insyaallah yang akan kita jadikan pembangunan pondok pesantren Darul Ilmi ya, Buluh Kasok, atau di wilayah Buluh Kasok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ya, lokasi kita pas berada di depan lokasi wisata Syar'i Torang Saribulan TSB. Ya, alhamdulillah inilah lahan yang sedang kita bebaskan. Alhamdulillah, sebagian dari lahan ini merupakan tanah wakaf, yaitu kita kelola seluruhnya adalah 3,9 hektar. 1,5 hektarnya adalah wakaf. Alhamdulillah, ini sedang proses memasukkan berkas ke kantor urusan agama. Kemudian 2,4 hektarnya adalah tanah yang kita beli. Ya, kita beli totalnya untuk kebutuhan pembeliannya adalah 1 miliar rupiah ya, untuk 2,4 hektar 1 miliar rupiah. Ya. Untuk pengolahan lahan tahap awal ini kita butuh sekitar 100 juta, maka kita genapkan jadi 1,1 miliar. Ya, ini untuk pembelian. Alhamdulillah sudah kita bayarkan DP-nya ya, senilai 250 juta dan sudah kita clearing ini, alhamdulillah selesai di tahap awal selama pengerjaan 22 hari. Ya, alhamdulillah begini. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk pembangunan. Ya, insyaallah di sini akan kita bangun nanti masjid yang cukup besar, masjid yang sifatnya permanen insyaallah. Masjid ukuran 25 x 25 meter persegi. Ya, dengan konsep permanen, dengan butuh biaya sekitar ya perkiraan 1,5 miliar. Nah, ini khusus untuk masjidnya. Ya. Adapun untuk tanah yang mesti kita selesaikan ya, karena kita masih terhutang ya, baru bayar DP-nya, kita masih membutuhkan untuk penyelesaian seluruhnya sekitar 600 juta lagi. Ya. Semoga ini bisa nanti ya kita bersihkan lagi semuanya ke belakang, itu masih luas. Kita lihat di situ ada bukit ya, di kaki bukit itulah batasnya. Ya, Masya Allah ini cukup luas. Ya, insya Allah untuk jangka panjang kita akan bangun ini sebagai ya, boleh dikatakan pusat kegiatan pendidikan ya, dari ilmi. Mulai dari TK, SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Begitu juga mudah-mudahan bisa jadi semacam perguruan tinggi atau mahat ali lah ya, untuk jangka waktu yang panjang ke depan insya Allah. Ya, untuk tahap awal ini yang kita butuhkan untuk pembangunan yaitu yang paling mendesak itu adalah pembangunan untuk tingkat SMP. Ya, untuk tahap awal ini supaya kita bisa berjalan SMP-nya, kita butuh asrama ya, satu asrama yang insya Allah bisa menampung dua lokal atau sekitar 50 orang santri untuk SMP. Ya, maka kita butuh asrama yang cukup besar. Kemudian kita butuh ruangan belajar atau lokal belajar
sekalian di situ adalah aulanya dan ruangan sholat sementara atau musholanya. Kemudian juga kita butuh bangunan untuk dapur, MCK, ya, yaitu untuk kamar mandi, WC, dan tempat mencuci bagi santri. Ya, selanjutnya kita juga butuh nanti dua unit rumah guru yang berkeluarga yang langsung bertempat tinggal di lokasi pondok, supaya ya anak-anak kita bisa langsung diawasi oleh ustadz-ustadz yang sudah berkeluarga, langsung bertempat tinggal ya dengan keluarga mereka sendiri di pondok ini juga. Nah, kemudian kita juga tentu butuh sarana-sarana semacam fasilitas olahraga, ya, lapangannya, lapangan futsal, lapangan badminton dan sebagainya. Maka untuk tahap awal ini kita membutuhkan biaya sekitar 400 juta rupiah. Ya, 400 juta rupiah itu sudah include semua yang kita sebutkan tadi, insya Allah. Dengan konsep yang semi permanen saja, kita ingin juga membangun bentuk kesederhanaan di dalam pendidikan kita. Yang kita unggulkan insya Allah adalah kualitas pendidikannya. Ya, maka untuk tahap awal ini kita mengajak kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, ayo kita sama-sama mengambil peranan untuk sebuah peradaban masa depan generasi muda kita. Ya, mudah-mudahan ini sebagai salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita sebagai ladang amal jariah kita bersama. Ya, mudah-mudahan kita bisa komitmen terus untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas tinggi namun dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat kaum muslimin dengan ekonomi menengah ke bawah. Ya, dengan uang masuk yang cukup murah, kita buka sekarang SMP atau program 6 tahun itu uang masuknya cuma 7 juta rupiah. 7 juta rupiah untuk 6 tahun. Untuk SMA-nya, ya, untuk tingkat SMA 5 juta rupiah. Dan ini insya Allah sangat terjangkau bagi kaum muslimin. Dan semoga kita semua bisa berkomitmen di atas ini. Ya, mudah-mudahan ketika kaum muslimin sama-sama bergerak, berperan bersama, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan masjid, pembangunan semua fasilitas, ya, prasarana pondok pesantren. Dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama. Dan semoga Allah Ta'ala catat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita seluruhnya di akhirat. Barakallahu fikum. Ya, semoga menjadi angin segar untuk pendidikan kaum muslimin di masa yang akan datang. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين